Halo teman-teman sahabat Sebas Garden, hari ini kita akan panen jahe merah yang sudah ditanam sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, jahe merah ini memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi kita akan panen. Ini saya tanam dalam media polybag ya, jadi tidak terlalu membutuhkan pekarangan yang luas, cukup dengan polybag besar berukuran diameter 30 cm. Ayo langsung saja kita panen ya. Getaway car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Oke, langsung saja kita ambil, kita pukul di bagian pinggirnya karena ini tidak terlalu berat ya. Nah, ini kita tarik seperti ini. Oke, nah, dia karena tanahnya gembur jadi sangat gampang untuk mencabut dan memanen. Nah, begitu ya, sampai semuanya selesai kita cabut dari polybag. Nah, sudah semua selesai dipanen, saatnya kita membersihkan dari tanah-tanahnya. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky. Dan ini dia hasilnya, ya. Ini sudah saya bersihkan dari akar-akarnya juga sudah saya bersihkan. Nah, kebetulan ada ini satu polybag tadi, jahe putih ya, jahe biasa. Ini dia yang besar. Memang dari segi ukurannya jahe putih ini lebih besar ya, 2 kali lipat dari jahe merah ini ya. Tapi keduanya ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kebetulan harga jahe pada saat ini lumayan tinggi, jadi teman-teman bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada karena tidak terasa nanti sudah panen ya. Jahe ini juga tidak membutuhkan perawatan yang ekstra ya, cukup dengan media tanam tanah dicampur dengan kompos sudah bisa hidup ya. Nah, setelah itu kita keringkan seperti ini ya, kita keringkan, kita jemur. Nah, jahe ini kalau dia bagus bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya, yang penting dia tidak basah. Nah, untuk polybag dan media tanam yang lama ini masih bisa kita gunakan. Ini cukup dengan menambahkan kompos dan mengaduknya, dan siap kita tanami lagi dengan jahe yang baru. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mari kita manfaatkan pekarangan kita untuk menanam tanaman herbal dan untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dan God bless you.